Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Hari ini dengan izin Allah, saya dapat menghadiri majlis pernikahan anak anda saya, anak anda kepada kawan saya dan macam anak anda saya juga, Sheila Hamzah. InsyaAllah semoga majlis ini dipermudahkan. Allah kabulkan segala doa yang baik-baik buat keluarga Sheila and semua untuk kita. So, doakan semoga dipermudahkan ya. Malumlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema pagi putih sesuci embun pagi. So, kawan-kawan semua kita jumpa kat sana. Mak pengantin, tunggu tau mak pengantin. Mak pengantin, I datang nanti tau. Jumpa you tau. Assalamualaikum. Masya Allah. Mak kawan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, pengantin akan datang. Akak anak lah. Mama adik, saya pun nak. Adik nak? Adik pun nak? Mama. Adik-adik mama. Mama agak ada lah. Ni mama tua saya. Dia nak try juga. Try. Semua try. Ramai yang mencuba. Ramai sikit. Kita ramai. Kejap, dek. Bagi akak habiskan kakak punya ni dulu. Bagi akak habiskan akak punya. Dia mana? Dia mana? Dia mana? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya apa yang kita rancangkan telah pun terjadi. Kita? Ya, inilah waktu yang kita nantikan. Are you ready? Sebagai pasangan pengacara. Oh, gila bini kau tengok IG aku. Let's go. Dalam PLD, manja nak kena jemput. Hai. Alhamdulillah, tahniah ya yang ya. Semoga apa yang you hajatkan Allah akan kabulkan. Amin. Doa baik tau. Amin. I love you. Amin. Kita sekali-sekali. Ni hari ni ramai-ramai. Kasu. Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Zulkifli. Saya, aku nikah akan nikau dengan anak kandungku Nur Syahila binti Amir Amsah dengan mas kawinnya 20,000 tunai. Aku terima nikah Nur Syahila binti Amir Amsah dengan mas kawinnya 20,000 ringgit tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
kenangan yang pastinya akan meninggalkan kesan di dalam diri kita, ya. Melihat bagaimana mereka ini membesar dan akhirnya mereka ditemukan dan disatukan pada. Jadi hari ni lepas ni kalau ada pengacara macam you rasa macam tak boleh buat, kalau you mengandung lagi ke ataupun rumah you banjir atau PKP ke, you panggil I tau. You follow perkembangan I? Follow. Kenapa you makan cantik eh? Ada rumah banyak kot. Anak ramah. Ni Efah Ismail tau dia. Tahu kan? Masuk JV tak? JV dia belum. Sebab dia tak ada lagu baru. Dia tak ada satu lagu pun. Nak masuk JV satu lagu popular pun tak apa. Efah berlaku pun tak ada. Okay. Kita dah memang suruh Kak Liza masuk Ganda, dia tak nak. Saya takut bergaduh dengan Ramli MS dia. Sedap memang harapan dia ni. Tapi betul-betul dia makin cantik lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, kata perempuan ni lepas beranak dia lagi makin cantik. Serius. All the best untuk awak. Serius tak? All the best untuk awak. Semoga sukses dunia akhirat. Masa tu, saya tak keluar. Saya masih ke situ. Sayang, I love you. Apa fan? Lagi siap make up. Selamat kat pengantin baru anak anda, sayang. Semoga kekal bahagia sampai kahwin. Terima kasih. Tahniah, sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sayang. Terima kasih, datang.